熟食餐厅在雅加达还不普遍，周小玲特地在社区开了这家餐厅，不只是看见商机，也希望能有更多人有机会接触到熟食。Restoran vegan itu memang kita mau mengajak lebih banyak orang lagi untuk bervegetarian, apalagi di daerah P ini kan masih belum banyak ya, belum ada banyak restoran vegan. Jadi ini kesempatan untuk kita mengenalkan makanan vegetarian itu enak gitu sama masyarakat kan.为了让大家能够吃得欢喜，供应各式各样的菜色，有道地的印尼菜，也有西式料理。banget ya kalau untuk yang di, apalagi menu di Sunshine variatif banget banyak makanan Medan seperti contohnya soto Medan sebenarnya kalau kita bisa mengolahnya itu sangat enak ya tidak kalah dengan makanan non vegan karena kita juga boleh dibilang kan bumbu-bumbunya itu sama七月吉祥月，带动斋戒卢素特地提供订餐和服务，让左邻右舍更方便。大爱新闻德尼斯古纳迪印尼报道。